Dilaporkan mencabuli bocah 8 tahun, seorang kakek dikeroyok warga saat ditangkap di rumah kades di Kampung Cibentang, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam. Pria yang berprofesi sebagai paranormal ini diduga sempat mencabuli gadis kecil di sekitar permukiman saat kondisi sepi karena warga melakukan ibadah tarawih. Berdasarkan pengembangan kepolisian pada Kamis sore, tersangka pencabulan anak bertambah menjadi 2 orang. Hingga kini kasus dugaan pedofilia dilimpahkan ke unit PPA Reskrim Polres Bogor.